Oke, ternyata untuk loading screen Free Fire Mag-nya sudah berhasil terpasang. Oke, jumpa lagi bersama gue, Faisal Rumil Akbar di channel Akbar ID. Oke, pada video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua cara mengganti loading screen Free Fire Mag versi 2.67.2. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema dari Siput Racing ya guys, yang viral di TikTok. Oke, di sini untuk file dari loading screennya silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Dan juga untuk password dari file loading screennya silakan kalian cari aja di video ini. Oke, untuk file dari loading screennya berada di paling atas di deskripsi ya guys. Oke, di sini untuk contoh loading screen Free Fire Mag-nya yang sudah berhasil terpasang tadi ada di depan video itu. Itu adalah contoh loading screen Free Fire Mag yang sudah berhasil terpasang. Oke, di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik, guys. Oke, di sini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen Free Fire Mag-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen Free Fire Mag versi 2.67.2. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema dari Siput Racing ya guys, yaitu anime yang lagi viral di TikTok. Oke, di sini untuk kalian yang mau mendownload file dari loading screen-nya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Dan juga untuk password dari filenya silakan kalian cari aja di video ini juga. Oke, di sini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai pengekstrakan file dan juga perpindahan file, kita menggunakan aplikasi ZR Saver. Jadi di sini agar kita lebih mudah untuk melakukan pengekstrakan dan juga perpindahan file. Oke, di sini untuk kalian yang mau mendownload aplikasi ZR Saver, silakan kalian download saja di Google Play Store secara gratis. Untuk ukuran dari aplikasi ini sekitaran 4-5 MB-an, silakan kalian download saja di Google Play Store. Oke, di sini setelah kalian mendownload semua bahan-bahannya, kalian buka yang pertama aplikasi ZR Saver. Oke, setelah kalian buka, tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini. Di sini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen-nya. Nah, biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download, karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome. Oke, untuk filenya silakan kalian cari aja di folder ini ya guys. Silakan kalian cari saja. Nah, di sini punya gua dari folder download ini, sudah gua pindahkan ke dalam folder konten, ke folder ini. Jadi di sini untuk foldernya gua sudah custom sendiri, ini dia. Nah, di sini untuk nama filenya yaitu loading screen Free Fire Mag versi 2.67.2. tema Siput Racing. Nah, di sini untuk ukuran dari filenya yaitu 4 MB saja ya guys, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Oke, di sini untuk kalian yang sudah menemukan dari filenya silakan kalian klik saja satu kali dan ekstrak di sini. Nah, di sini disuruh memasukkan password, untuk passwordnya yaitu 57 ya guys, angka 57. Oke, setelah kalian memasukkan password langsung saja kalian klik OK di bagian tengah. Setelah kalian berhasil melakukan pengekstrakan file, di sini kalian buka yang folder hasil ekstrak yang paling atas, ini dia, yang warna hijau. Oke, untuk namanya yaitu sama aja loading screen Free Fire Mag versi 2.67.2 tema Siput Racing. Oke, di sini ini dia untuk filenya, silakan kalian buka. Dan di sini ada dua file, yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan, dan kedua file info. Oke, di sini gue contohkan untuk pasangkan file info terlebih dahulu. Kita tekan lama, lalu kita salin. Setelah itu kita masuk ke bagian atas, lalu kita ke memori perangkat. Di sini kalian masuk ke dalam folder Android yang berada di paling atas nomor 2. Nah, biasanya di HP kalian untuk folder Android berada di paling atas, karena beda tipe HP juga beda tempat penyimpanannya atau tempat terletaknya ya guys. Oke, di sini kita buka yang bagian folder Android. Setelah itu kalian buka yang bagian folder data paling atas.
Dan di sini kalian cari yang namanya COM.DTS Free Fire Mag. Kalian cari saja dengan scroll ke bawah seperti ini. Setelah ketemu, langsung saja kalian buka untuk filenya. Di sini kalian masuk ke dalam folder files, folder content chats paling atas, folder compulsory paling atas juga, lalu kalian ke folder Android. Oke, untuk file info kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Oke, setelah kita berhasil memindahkan file info, kita kembali ke file yang sudah kita download tadi. Oke, ini dia. Kita akan pasangkan file HD atau file loading screen ini. Untuk cara pemasangannya yaitu sama aja seperti file info ya guys. Kita cukup tekan lama, lalu kita salin. Masuk ke bagian atas lagi, ke memori perangkat, ke folder Android, data, cari yang namanya COM.DTS Free Fire Mag, lalu kita masuk ke dalam folder files, content chats, compulsory, dan Android, ke gameset bundle. Oke, untuk file HD atau file loading screen-nya kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah untuk melakukan penempelan file atau perpindahan file ya guys. Oke, di sini setelah kita berhasil memindahkan kedua file tersebut, di sini kita langsung saja untuk membuka game Free Fire Mag-nya untuk memastikan apakah sudah berhasil untuk loading screen-nya. Oke, di sini untuk game Free Fire Mag-nya sudah kita buka. Dan di sini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk pemasangan loading screen-nya. Dan ternyata sudah berhasil dan tampilannya akan seperti ini. Oke, ternyata untuk loading screen Free Fire Mag-nya sudah berhasil terpasang. Ternyata untuk tutorial cara pemasangannya sangat mudah sekali, bukan? Oke, di sini untuk kalian yang belum share ke teman-teman kalian, silakan kalian share dulu ya guys. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu apa yang kalian tahu. Oke, see you next video.